Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel aku Aida Mariani, Mbak TKW Taiwan. Iya, betul banget, aku bekerja sebagai Mbak TKW Taiwan. Oh ya, aku mau nyapa-nyapa dulu nih buat sobat Aida semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat terus biar kalian bisa nonton video aku terus. Buat sobat Aida yang baru pertama kali nonton video aku, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe, dan tekan tanda notifikasi biar kalian bisa dapat notif video-video terbaru dari aku. Oh ya, hari ini aku mau ajak sobat Aida semuanya buat ngikutin diary vlog aku, karena aku mau ajak kalian ke salah satu supermarket yang ada di Taiwan. Kira-kira aku mau beli apa ya? Yuk, terus tetap stay tune terus di video aku. Hari ini tuh aku mau beli sabun cuci piring ya sahabat Aida, gak punya aneh-aneh kok ya. Mudah-mudahan aja aku gak hilap ya di sana nanti, karena biasanya di Carrefour itu banyak banget jajanan. Pokoknya surga jajanan deh di sana. Buat kalian yang suka banget jajan atau ngemil, pasti betah di sana. Sumpah, di sana itu banyak banget loh. Dan tada, ini dia supermarketnya. Ini aku udah dikasih kartu buat belanja gitu ya, kartu member. Terus aduh, kartu membernya, dan ini juga ada uang 500 NT ya. Kalau misalnya dirupiah itu ini tuh sekitar 250.000 rupiah. Kira-kira aku bakalan habis berapa ya hari ini? Yuk langsung aja check it out. Gila sumpah, hari ini masih dingin ya sahabat Aida. Udah pakai baju dingin tapi kurasa jaket aku kurang tebel ya. Kira-kira nanti aku mau beli apa ya, dan kira-kira hari ini bakalan habis berapa ya sahabat Aida. Ini tuh deket banget sih angkatnya, Carrefournya itu nggak jauh ya. Yang sering nonton vlog aku pasti ini tuh udah nggak asing ya sahabat Aida ya. Di sini tuh banyak banget beraneka makanan dan jajanan gitu ya sahabat Aida. Ini tuh surganya jajanan gitu loh, banyak banget tuh. Dan ini tuh ada kacang-kacangan gitu ya, banyak banget. Lanjut. Ya Allah, ini juga sama ya sahabat Aida ya, jajanan gitu. Tuh. Banyak banget beraneka ragam jajanan dan cemilan di sini tuh, benar-benar banyak banget. Tuh. Ini juga surganya kentang ya. Di sini tuh semuanya enak, tapi aku nyari yang waktu itu, oh ini ada, masih ada. Mau beli ini. Banyak banget sumpah. Ini tuh harganya berapa? Ini tuh harganya 55 NT. 55 NT berarti 27.500 rupiah. Kalau di rupiahin ya uang Indonesia gitu. Itu banyak banget tuh. Semuanya di sini tuh ada. Kentang apa aja ada semua ya. Bahkan yang ukuran jumbo juga ada tuh di bagian bawah.
Yuk. Oh, ini apa ini? 100 gram. Siapa ya? Ini kentang juga sih. Ya sumpah, terus ini juga ada beli satu gratis satu nih, beli ini satu gratis satu gitu, buy one get one gitu. Terus banyak banget gitu. Terus ini juga banyak banget ya, ada promo sereal beli satu gratis satu gitu tuh, banyak banget tuh serealnya. Itu ada yang dari Jepang juga. Itu juga ada. Danur. Ini juga ada kopi-kopian juga banyak ya. Di kopi gitu. Banyak banget sih. Ini ada teh gitu. Terus ini juga ada sereal yang sering aku makan ya. Di sini tuh. Di sini ada lengkap banget. Terus ini juga ada selai, yang suka selai buat sarapan. Di sini ada berbagai rasa dan macam. Dan ini tuh ada spaghetti, ada pasta-pasta gitu, spaghetti. Terus ada makaroni-makaroni berbagai warna juga ada ya. Tuh, lengkap banget sih. Ini juga ada tepung-tepungan juga ada. Mau bikin pancake, bikin apa aja di sini ada. Dan di sini juga ada ikan-ikan kalengan gitu juga ada ya. Ada ikan kalengan, daging kalengan juga ada tuh. Banyak banget sih sumpah. Sampai gula, garam juga ada. Ini termasuk lengkap ya. Tuh. Juga ada tuh. Banyak banget sih. Apalagi kalau jajanan ya. Gila sih, itu surga banget. Buat jajanan ya. Ini permian juga lengkap banget. Tuh. Tuh, mie sapi, babi, itu banyak banget. Yang merah ini B2 ya, gak boleh makan. Ini boleh. Tuh. Ada ayam. Yang penting tuh kalau belanja di sini tuh harus hati-hati aja ya. Di sini banyak banget sih, ada ayam. Bahkan mie Korea juga banyak di sini. Penting tuh hati-hati ya. Kalau permian, terus ini juga sama, ada popmi-popmi gitu, banyak banget tuh. Beraneka ragam ya. Banyak banget guys. Terus di sana juga ada air minum gitu. Dari berbagai merek di sini semuanya juga ada ya. Akhir kita ke sini. Ini perbagian area sabun gitu ya tuh. Karena aku mau beli sabun cuci piring tadi. Oh ya ini. Benar ini. Ya. Itu harganya 147 NT tuh. Terus aku mau beli apa lagi ya? Di sini banyak banget. Ada Sunlight juga tuh. Di sini juga ada Sunlight, cuman beda merek doang. Dan di sebelah sini tuh sabun cuci baju gitu ya. Tuh. Banyak banget, mau yang bubuk cair. Tara, ini dia yang aku beli tadi tuh. Nih aku beli Pringles karena aku penasaran banget ya sama Pringles ini. Tuh. Ini dia aku beli sabun cuci piringnya ya tuh. Terus ini juga aku beli Pringles. Ini Pringles yang aku beli dengan harga 55 NT sekitar 27.500 rupiah ya tuh. Kalau ini tadi harganya itu sabun cuci piring ini 100
147 NT, jadi masih ada uang kembaliannya. Nih 147 NT, kalau misalnya aku rupiah itu sekitar 73.500 rupiah. Ini masih ada kembaliannya ya. Ada berapa? 100, 200, 300, 353 tuh. Jadi masih ada kembalian ya. Inilah dia total belanjaan aku hari ini tuh. Cuman aku pisah karena ini aku bayar sendiri ya. Kalau ini kan punya kakek aku, keperluan di rumah ya. Itulah dia ya sharing aku hari ini. Aku udah ajak kalian buat jalan-jalan ya ke salah satu supermarket yang ada di Taiwan. Buat sahabat Aida yang baru pertama kali nonton vlog aku, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe, dan tekan tanda notifikasi biar kalian bisa dapat notif video-video terbaru dari aku. See you in the next video. Bye-bye.